dalam kemenangan. Kita memasuki 5776, tahun yang sangat ajaib, tahun yang berarti sungguh amat baik. Saudara, 5 berarti anugerah. Masuki tahun ini dengan anugerah Tuhan. 7, kita bisa hidup hanya kalau bersama dengan 7 roh Allah. Tahun ini kita harus hidup dengan 7 tiang hikmat. Maka saya percaya semua yang terbaik, bahkan sungguh amat baik, sedang terjadi dalam hidup saudara. Inilah tahun Yobel, inilah tahun kemenangan. Saudara, tahun ini lebih dari yang kita pernah alami sebelumnya. Double Yobel. Indonesia mengalami Yobel. Israel mengalami Yobel. Saudara kita, anak-anak Tuhan, mengalami Yobel. Double porsi. Saudara, setiap kita, mari saya ajak bersama-sama untuk kita berdoa 5 jam lamanya. 1 jam mewakili 10 tahun yang kita akan persembahkan kepada Tuhan. Ini tahun keajaiban. Kita akan melihat kemuliaan, kita akan melihat kemenangan, kita melihat bagaimana apa yang pernah disebut kegagalan berubah menjadi kemenangan besar. Apa yang dulu kelemahan, kita akan melihat keajaiban. Apa yang dahulu merupakan hutang darah akan menjadi lawatan terbesar. Jangan lupa 1 Oktober 2015 di AIS Tangerang, 5 jam berdoa untuk Yobel besar Indonesia. Saya mengundang, saya berdoa, saudara bersama-sama berteriak, merendahkan diri, deklarasi, kita akan sama-sama mengucap syukur karena Indonesia sedang dibawa menjadi negara terbaik, menjadi negara yang membawa kemuliaannya sampai ke seluruh muka bumi. Indonesia sedang dibawa untuk mengalami keajaiban, mujizat di jalan-jalan. Orang mati akan dibangkitkan, kesembuhan di mana-mana, karena Tuhan sedang membawa kita dalam sayap kemenangan. Sebagai Raja Walinya, kita akan masuki tahun ini, tahun sungguh amat baik. Tuhan Yesus memberkati.